Pemirsa, salah satu komisioner KPU mendorong dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilu, di mana badan ini nantinya berwenang dalam menyelesaikan berbagai sengketa hukum pemilu dalam satu atap. Selain itu, ada beberapa alasan, salah satunya adalah tidak efektifnya mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu pada tahap sebelum bergulir ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan sering terjadi perbedaan persepsi antara Panwas, kepolisian, hingga kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Atas hal itu, muncul kembali wacana pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu. Nah, hal ini yang akan menjadi diskusi kita sore ini, dan bersama saya di studio sudah hadir ada pakar hukum tata negara Refli Harun, ada Ahmad Baidowi, anggota Komisi 2 DPR RI, serta sudah bergabung dari gedung KPU Jakarta, ada salah satu komisioner KPU Pramono Tantowi. Selamat malam Bapak-bapak, dan selamat malam juga kita sapa ya, Pak malam. Pramono yang berada di gedung KPU Jakarta. Selamat malam, Mbak. Ya, saya ke Pak Pramono dulu. Pak, sebenarnya kalau menurut dari KPU, seberapa mendesak sih saat ini kita membutuhkan adanya badan atau lembaga peradilan yang menangani khusus masalah sengketa pemilu ini? Sebenarnya isu ini kan bukan isu yang baru sama sekali ya, karena di Undang-Undang Pilkada juga sudah diamanatkan untuk dibentuk peradilan, badan peradilan khusus pemilu, yang kalau menurut Undang-Undang Pilkada itu mandatnya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah gitu. Jadi karena selama badan peradilan khusus ini belum dibentuk, maka sengketa hasil pilkada maka ditangani untuk sementara dialihkan ke Mahkamah Konstitusi, kan begitu ceritanya gitu. Tapi sebenarnya jika ditarik mundur ke belakang, gagasan ini kan sudah muncul sejak lama di draft RUU pemilu legislatif yang tahun 2008. Itu sebenarnya usulan itu sudah sempat muncul begitu, tapi ternyata tidak mendapatkan dukungan yang cukup kuat di parlemen, sehingga usulan itu tidak jadi disetujui begitu. Jadi dari sisi gagasan itu, lalu kemudian kalau kita melihat berdasarkan pengalaman saya dulu ketika masih di Bawaslu, memang penanganan-penanganan pelanggaran, terutama penanganan pelanggaran pidana, itu memang salah satu problem yang sangat akut begitu. Banyak terjadi perbedaan pandangan antara pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa terkait apakah sebuah peristiwa itu memenuhi unsur-unsur pidana pemilu atau tidak misalnya. Nah, itu seringkali terjadi perbedaan pendapat. Okay. Lalu kemudian di luar itu, kita juga punya banyak contoh di mana penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah atau sengketa pemilu itu selama ini melibatkan banyak lembaga peradilan gitu. Ada yang harus melalui lembaga peradilan tata usaha negara sampai bandingnya ke MA, ada yang ke peradilan negeri begitu, pengadilan negeri begitu. Lalu kemudian ada Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Bawaslu yang sekarang punya kewenangan penyelesaian sengketanya semakin kuat gitu. Jadi ada banyak lembaga yang menangani persoalan pemilu ini. Nah, ini tentu kadang-kadang di beberapa tempat itu menimbulkan komplikasi. Ada satu contoh misalnya di satu daerah dalam pilkada kemarin, ada satu pasangan calon yang karena putusan dari Mahkamah Agung sudah didiskualifikasi, lalu kemudian calon yang didiskualifikasi ini mengajukan gugatan ke Bawaslu daerah di setempat, di tingkat kabupaten. Lalu oleh Bawaslu setempat, gugatan ini kemudian dikabulkan begitu. Lalu bagaimana status calon ini yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tapi kemudian dihidupkan kembali oleh Bawaslu daerah? Nah, tentu yang seperti ini tidak boleh terjadi ke depannya begitu. Dan ketika peradilan itu berada di bawah satu atap, sehingga persepsi pun bisa disamakan seperti itu, dan akan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini ditemui di lapangan. Seperti itu pandangan KPU, Pak? Menurut saya iya. Pertama soal efektivitas penyelesaian sengketa pemilu yang sekarang jenisnya makin banyak. Lalu kemudian kedua soal kompetensi. Soal kompetensi hakim atau penegak hukumnya.
Dalam banyak contoh ketika kita menyaksikan penyelesaian sengketa di badan peradilan baik TUN maupun pengadilan negeri bahkan sampai ke MA, kadang-kadang kalau ada perdebatan antara ahli saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU atau oleh pemohon gitu ya dengan hakimnya itu kadang-kadang nggak nyambung karena hakimnya mungkin dari sisi hukum acara pidana hukum acara yang lain itu mungkin paham sekali. Tapi begitu masuk ke hukum material kepemiluan, itu mereka kadang-kadang masih agak kurang begitu, Mbak. Baik, oke, saya langsung ke Pak Baidowi, Pak. Kalau tadi alasan dari KPU, lantas sikap dari Komisi 2 seperti apa? Jadi sebenarnya tentang perlu tidaknya peradilan pemilu dibikin lembaga khusus itu perdebatan yang cukup lama dan kemarin ketika kami menyusun RUU pemilu itu juga sempat didiskusikan, tetapi pembuat undang-undang, yakni pemerintah bersama DPR, menganggap tidak perlu dibikin sebuah peradilan khusus. Kenapa? Cukup dimasukkan ke salah satu lembaga yang ada, misalkan salah satunya dalam undang-undang ini di 27/2017 diperkuat dalam fungsi Bawaslu, selain fungsi pengawasan juga fungsi peradilan pemilu, di mana prosesnya juga nanti apabila tidak putusan Bawaslu itu masih bisa di-challenge ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan itu bersifat final dan mengikatnya di situ. Termasuk juga tadi yang disampaikan keluhan mengenai hakim-hakimnya sudah kita pagari juga di undang-undang sebenarnya bahwa diperlukan majelis khusus yang memang khusus untuk menyidang persoalan sengketa kepemiluan. Kemudian isu ini kemudian muncul kembali ketika kita dihadapkan pada fenomena belakangan yang juga membuat situasi KPU juga dilematis ya. Di satu sisi ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan calon DPD, tapi di sisi lain ada putusan Mahkamah Agung gitu. Saya kira itu sesuatu yang berbeda ya. Kenapa? Putusan kalau kita mau mengkritisi masing-masing misalkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang pengetahuan hukum kami, nggak tahu nanti mungkin ada pendapat yang berbeda dari Pak Refli, biasanya atau lazimnya Mahkamah Konstitusi itu negatif legislasi, artinya membatalkan, bukan membuat norma ataupun memerintahkan. Tetapi lagi-lagi itu sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, biasanya itu berlindung ada yang namanya kekuasaan kehakiman gitu. Jadi hakim apapun meskipun ultra petita kalau sudah diputus hakim ya itu sah menjadi sebuah produk hukum. Lantas kemudian terjadi ketidaksinkronan misalkan dengan putusan Mahkamah Agung dalam hal ini kasus pencalonan DPD yang berasal dari partai politik. Lagi-lagi ini persoalannya adalah positioning dari Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dua hal yang berbeda. Jadi bukan saling atasan dan bawahan, memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dalam melihat sebuah case, sebuah persoalan gitu. Tapi itu kan tidak bisa dipungkiri itu menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atau kebingungan lah bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya tidak juga, artinya KPU tinggal mengikuti perintah undang-undang gitu. Di undang-undang ini jelas bahwa setiap keputusan yang di-challenge misalkan hasil keputusan Bawaslu ketika diajukan banding ke tingkat PT TUN dan PT UN memenangkan sebuah perkara, maka itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Persoalan proses pengambilan keputusannya ada masalah, itu ada lembaga lain yang berwenang. Misalkan bagaimana kita mengkritik peran Komisi Yudisial di sini. Jadi tidak perlu adanya peradilan khusus, sekarang lembaga yang ada sejumlah lembaga yang menangani kasus terkait dengan pemilu maupun juga sengketa pelanggaran maupun juga sengketa pemilu itu sudah lebih dari cukup, itu ya, pandangan Bapak? Saya kira sudah lebih dari cukup, lebih-lebih misalkan tadi di awal disampaikan terjadi ketidaksinkronkan misalkan dalam menangani sebuah perkara pelanggaran. Itu persoalannya adalah terkaitan dengan bukti-bukti hukum yang ada karena proses vonis ataupun memenuhi unsur TSM, misalkan terstruktur sistematis dan masif itu bukan alternatif. Tetapi akumulatif, itu yang seringkali membuat persoalan pelanggaran pemilu seringkali tidak memenuhi unsur, seringnya di situ. Termasuk juga misalkan, terus terang saja, kita sudah memiliki Gakumdu meskipun tidak ideal, belum ideal terhadap penindakan sebuah perkara, itu kan dilihat dari apa kelemahan, karena ada kelemahan celah hukum di situ. Contoh misalkan baru-baru ini ada
persoalan mengenai iklan kampanye yang diduga dipasang oleh pasangan salah satu paslon gitu kan. Tetapi ketika di sidang di Gakumdu ternyata ada celahnya di situ karena KPU belum mengatur masa penayangan iklan di media. Baik, oke. Okay. Saya ke Bang Refri. Bang Refri, kalau Bang Refri ini udah melihat hal ini seperti apa? Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju seperti itu ketika penanganan hukum atau penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu ataupun sengketa hasil ini berada di bawah satu atap. Bukan, saya khawatir mereka yang bicara soal pengadilan khusus pemilu itu tidak terlalu paham dan mendalam juga. Mm-hmm. Kenapa begitu? Kita harus melihat bahwa masalah hukum atau proses dalam berpemilu itu bermacam-macam. Ada ya masalah hukum yang terkait dengan sengketa, ada yang terkait dengan pelanggaran. Yeah. Nah, kita mau bicara yang mana? Sengketa pun ada sengketa dalam proses, ada sengketa hasil. Nah, kalau kita misalnya bicara mengenai perlunya peradilan khusus pemilu, peradilan khusus pemilu ini menghandle yang mana? Apakah pelanggaran, apakah sengketa, apakah semuanya? Kalau semuanya kan tidak mungkin, karena untuk perselisihan hasil pemilu itu sudah menjadi mandat konstitusionalnya MK. Okay. Karena itu berarti yang tersisa adalah non-hasil. Nah, kalau kita bicara non-hasil, ya, justru persoalannya adalah bukan ada tidaknya pengadilan khusus pemilu. Menurut saya memang persoalannya adalah soal integritas berpemilu itu sendiri. Baik oleh pelaku pemilu, ya, dalam hal ini peserta pemilu, maupun kadang-kadang dari peradilan, hakim, maupun dari penyelenggara pemilu juga. Okay. Kadang-kadang kita lihat ya ada yang berpihak ya, atau hakimnya juga kadang-kadang tidak profesional. Nah, sekarang kalau kita mau membuat semacam pengadilan khusus pemilu ini ya, maka kalau saya ya mengusulkan sebenarnya kan ditempatkan saja di kamar tertentu misalnya ya. Di dalam entah itu peradilan tata usaha negara ya atau peradilan umum, tapi mungkin peradilan tata usaha negara. Tapi begini juga, walaupun ada pengadilan khusus pemilu, kan kasasinya tetap di Mahkamah Agung juga. Tetap melibatkan lembaga lain juga. Iya, tetap melibatkan Mahkamah Agung. Atau kita mau potong saja seperti petun sekarang. Ya. Okay. Bahwa satu misalnya pengadilan pemilu itu first, final, and binding. Kalau first, final, and binding ya dan tidak bisa diajukan lagi ke Mahkamah Agung, saya setuju. Oke. Okay. Ya, kenapa? Karena disitulah barangkali kita mulai untuk membuat sebuah lembaga yang punya integritas. Terus terang, putusan-putusan yang ada, misalnya sekarang ini, menyerahkan kepada petun sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir, menurut saya itu berbahaya. Kenapa? Orang bisa dalam tekan tanda kutip ya, membeli sesuatu melalui pengadilan tata usaha negara ini. Oke, dan tidak ada jaminan. Dan putusannya final dan mengikat. Oke, ketika itu tidak final, putusannya misalnya lembaga peradilan pemilu ini tidak final dan mengikat, masih ada kemungkinan perbedaan persepsi itu juga kan? Ya, itu menjadi padahal masalah. Sebenarnya itu yang ingin diminimalisir. Ya, jadi menurut saya kita harus sederhanakan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses berpemilu. Kalau saya sebenarnya usulannya dari dulu, ya ini kan ada dua pendekatan. Pendekatan on court atau out of the court. Kalau pendekatannya on court, kita buat pengadilan khusus pemilu, ya berarti pengadilan ini menghandle baik sengketa proses maupun pelanggaran dalam tingkat pertama dan terakhir. Tapi tidak hasil karena itu masih tetap tidak hasil MK. Karena hasil di MK. Jadi ada dua. Tidak mungkinkah hasil itu kemudian diambil? Mengubah konstitusi, namanya. Okay. Ya. Jadi dua ini yang terlibat, satu pengadilan khusus pemilu non hasil, satu pengadilan pemilu yang hasil yaitu MK. Atau kalau saya, menurut saya biar tidak conflicting antar pengadilan, menurut saya sengketa proses itu serahkan saja kepada lembaga semacam Bawaslu. Oke, baik. Jadi semua proses ya, kecuali pelanggaran pidana tetap peradilan biasa, tapi pelanggaran pidana jangan dikaitkan dengan proses berpemilu atau hasil berpemilu, tapi silahkan itu merupakan electoral criminal justice system. Oke. Saya kira itu. Kita tanyakan ke Pak Pramono, Pak, sebenarnya di bayangan KPU itu seperti apa sih, Pak? Kalau mekanisme terus kemudian ya tadi sudah mendengar pernyataan dari Bang Refri dan juga dari Pak Baidowi.
Sebenarnya kan gagasan tentang badan peradilan khusus ini kan juga masih belum terlihat bentuknya yang jelas begitu ya. Kalau dari sisi apa? Kalau dari sisi belajar dari persoalan-persoalan khusus lain di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan khusus. Ada pengadilan anak, ada pengadilan niaga, ada pengadilan HAM, tipikor, hubungan industrial. Bahkan soal perikanan saja ada pengadilan khususnya gitu Mbak. Lalu kenapa pemilu tidak ya Pak? Sementara pemilu ini kan misalnya soal sengketa tadi, saya setuju kalau sengketa hasil pemilu itu memang menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sengketa hasil pilkada, ini kan penanganan di MK itu kan sifatnya sementara karena berdasarkan Undang-Undang Pilkada yang ada sekarang itu harusnya memang ditangani oleh Badan Peradilan Khusus begitu. Nah, jadi di situ sebenarnya urgensinya sudah cukup kuat, cuma bagaimana struktur kelembagaannya tentu itu menjadi kesepakatan politik antara pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung saya kira yang punya kewenangan soal itu. Oke. Tapi bagi saya pribadi misalnya, ya saya pribadi misalnya itu penting untuk persoalan-persoalan sengketa proses yang tadinya ditangani oleh banyak lembaga itu penting untuk disatukan begitu. Oke, baik, kita nanti masih akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.
Ya, pemirsa, wacana pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu ini sebenarnya bukan kali ini saja muncul. Sebelumnya wacana ini sempat diusulkan oleh sejumlah pihak dengan salah satu alasannya adalah karena banyak sekali pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif maupun mengandung unsur pidana. Lantas, apa alasan lain dan adakah undang-undang hingga komentar sejumlah tokoh terkait wacana pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu ini? Dan untuk mengetahui informasinya, ada rekan saya Eliza Hasan yang saat ini berada di Grand Studio akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Eliza. Ya baik, terima kasih Ami. Pemirsa, ini benar sekali di mana wacana pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu ini memang sudah lama diwacanakan. Berdasarkan salah satu pasal Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Berikut ini ada beberapa alasan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu hingga komentar sejumlah tokoh terkait wacana ini. Kita akan mulai dari apa sebenarnya alasan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilu ini. Di sini ada 4 alasan terkait dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilu. Di antaranya yang tadi sudah dikatakan Ami, yaitu banyak sekali kasus pelanggaran pemilu baik bersifat administratif maupun mengandung unsur pidana. Dan yang kedua adalah sering terjadi perbedaan persepsi antara panwas, kepolisian, kejaksaan, dan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu. Kemudian adalah tidak efektifnya mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu pada tahap sebelum bergulir ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat ini adalah ada kesan kedudukan Mahkamah Konstitusi seperti menampung segala persoalan sengketa pemilu. Selanjutnya kita akan melihat undang-undang terkait dengan peradilan khusus pemilu ini. Ini dia undang-undang terkait peradilan khusus pemilu, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, pasal 157 ayat 1 mengatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Kemudian ayat 2 mengatakan bahwa Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Dan ayat 3 berbunyi perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Ya, peradilan khusus di Indonesia sebenarnya sudah ada. Nah, apa sajakah peradilan khusus di Indonesia? Ini dia. Peradilan pertama adalah peradilan umum, yaitu terkait dengan pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan perikanan. Dan yang kedua adalah peradilan agama, di sini yaitu antara lain adalah Mahkamah Syariah. Dan yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara. Di antaranya adalah pengadilan pajak. Dan kita akan melihat apa tanggapan dari para tokoh. Yang pertama dari Pramono Santowi, yaitu Komisioner KPU, mengatakan bahwa ke depan itu seharusnya sebagaimana amanat undang-undang, penyelesaian sengketa hukum, pemilu dalam satu atap itu menjadi penting. Selanjutnya Benny Kaharman, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, mengatakan kalau ini diintegrasikan dalam satu badan peradilan yang saya namakan Mahkamah Pemilu, tentu sangat efektif menjamin proses yang lebih transparan, menjamin kepastian hukum dan electoral justice. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Ami Ardini. Ya baik, terima kasih Eliza atas pemaparannya dan kita lanjutkan lagi diskusi kita pemirsa. Saya langsung ke Pak Pramono ini. Tadi Pak Pramono menyatakan bahwa sebenarnya sekarang kan itu amanat undang-undangnya sudah ada. Tetapi kalau misalnya kita baca lagi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 ini kan sebenarnya dalam lingkup pilkada seperti itu. Nah, ketika misalnya kita mau bawa ke tingkat nasional Pak, apakah KPU ini merasa dasar hukum yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk membentuk satu peradilan khusus pemilu?
Tentu belum, karena memang mandat di undang-undang yang ada ini kan masih terkait dengan sengketa hasil pilkada begitu. Tentu ke depan perlu diberi landasan hukum yang lebih kuat terkait dengan kewenangan Badan Peradilan Khusus di dalam penyelenggaraan pemilu. Gitu ya. Pemilu itu ya pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, DPRD, dan pemilu DPD begitu. Jadi dan di situ harus ditegaskan objek sengketa yang harus ditangani oleh yang boleh ditangani oleh pengadilan khusus ini apa saja. Nah, itu harus didetailkan di situ. Tapi mandatnya bukan hanya untuk pilkada tapi juga harus ada di undang-undang pemilu begitu. Apakah hasil dari putusan dari lembaga ini kalau dibentuk apakah akan bersifat final dan mengikat atau tidak? Saya kira ini kan masih perdebatan ya, masih diskusi panjang ya, tetapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Refli tadi. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, menurut saya Badan Peradilan inilah yang menjadi muara dari penyelesaian kasus sengketa di dalam pemilu maupun pilkada begitu. Jadi putusannya bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya banding ke Mahkamah Agung misalnya, karena begitu membuka pintu banding atau kasasi ke Mahkamah Agung, nah itu berarti ya hampir tidak ada bedanya dengan penyelesaian sengketa yang ada sekarang gitu. Baik, saya ke Pak Baidowi. Pak, itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ini bisa menjadi solusi loh ketika misalnya daripada kita bingung akan berperkara di mana, karena biasanya ketika ada orang yang berperkara apalagi terkait dengan hasil, ini kan akan berusaha untuk mencari segala pintu ini dicoba seperti itu. Nah, ini sudah berada di satu pintu. Sebenarnya nggak bingung juga, undang-undangnya jelas kok itu. Soal sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Yang dirujuk berita satu tadi kaitannya undang-undang tahun 2015 itu tentang pilkada, ya. Beda resim dengan undang-undang pemilu. Lagian di situ yang dijelaskan secara khusus adalah kaitannya dengan tugas MK menyidang sengketa hasil, okay, sampai adanya lembaga khusus. Kan seperti itu. Artinya apa? Ya, kalaupun diamanatkan di undang-undang pilkada, kalau saya memaknai, itu nanti lembaganya lebih difokuskan pada persoalan sengketa hasil sebagaimana amanat yang saat ini dipegang oleh MK kaitannya dengan pilkada. Dan sampai kapan lembaga itu akan ada, ya sampai sekarang kan belum terbentuk. Yang kedua, kaitannya dengan final dan mengikat. Di undang-undang ini sudah jelas sebenarnya gitu kan. Setiap persoalan sengketa pemilu, sengketa proses ke Bawaslu, apabila masih belum puas lah kira-kira seperti itu, maka bisa diajukan gugatan ke PTUN tingkat pertama dan mengikat. Kenapa? Supaya ada kepastian hukum. Kalau masih dibuka ruang lagi mengajukan banding dan kasasi, pemilunya sudah selesai, sengketanya masih berlanjut. Soal pelanggaran pidana, saya sepakat memang tetap di namanya pidana ya, memang tidak masuk proses ini, ada proses sidang tersendiri yang itu tidak mengganggu tahapan pemilu. Pemilunya jalan, proses penyelesaian sengketa, proses penyelesaian pidana pemilunya harus tetap dilakukan. Oke, jadi mekanisme gitu yang ada saat ini sudah cukup, sudah benar? Kalau kami melihat sementara ini sudah cukup, apalagi tadi sempat disampaikan oleh Pak Refli, semisal ada kamar tersendiri, kan kalau dilihat dari norma undang-undangnya kan lebih mengarah ke sana. Contoh misalkan di hakim PTUN sendiri sudah diberi klausul tersendiri, bahkan satu bab khusus ada majelis khusus. Okay. Majelis khusus itu hakimnya yang tidak dibebani oleh yang lain-lain. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau tadi dihubungkan dengan ada pengadilan industrial, pengadilan perikanan, itu kan day to day, memang proses itu selalu tiap hari, pemilu ini 5 tahun sekali gitu. Jadi menempatkannya itu udah apple to apple gitu. Kalau persoalan sengketa perikanan, sengketa industrial, atau sengketa anak itu kan kejadian yang bisa menimpa siapapun tiap hari. Tapi kalau pemilu 5 tahun sekali gitu. Baik, oke. Bang Refli, tanggapannya. Iya, kenapa muncul persoalan seperti ini? Kan lebih pada integritas sesungguhnya. Betul. Ya. Soal trust, soal kepercayaan. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu percaya dengan proses yang ada sekarang, sehingga selalu ingin mencoba membuat hal yang baru, ya. Tetapi ada prinsip-prinsip universal yang barangkali harus kita garis bawahi juga.
kalau kita bicara tentang electoral dispute misalnya, memang sedapat mungkin tidak banyak lembaga yang terlibat. Mm-hmm. Jadi lembaga yang terlibat itu jangan terlalu banyak. Dalam konteks ini yang terlibat itu paling tidak ada 3 lembaga dan itu bisa tumpang tindih putusannya, bahkan 4 ya. Satu itu pengadilan konvensional, entah itu PTUN atau PTTUN dalam konteks pilkada. 2 adalah Bawaslu, dan Bawaslu itu ada Bawaslu provinsi juga, ada Bawaslu kabupaten kota juga. 3 yang sering colongan itu apa? DKPP. Dulu DKPP juga memutuskan sesuatu hal juga, misalnya merevitalisasi Bu Hovifa waktu dulu ya. Lalu 4 adalah Mahkamah Konstitusi, walaupun dikatakan hasil, tapi proses juga dinilai juga. Oke, dan ini kan yang sebenarnya ini, ingin dipotong. Ini yang overlapping seperti ini yang kemudian membuat pemilu ini jadi terlalu becek jadinya kan. Nah, karena itu menurut saya memang kalau kita mau pilihannya tetap pengadilan khusus pemilu, maka kita harus membuat lembaga ini menjadi first, final, and binding untuk semua proses. Ya. Dan harus ada division of labor dengan MK. Jadi apa yang sudah diputuskan di pengadilan khusus pemilu ini tidak boleh lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa nganggur nanti, bisa hanya ngecek apakah hasilnya berbeda atau tidak. Ya. Tetapi untuk pelanggaran pidana pemilu, ya tetap serahkan pada pengadilan konvensional dan jangan kaitkan itu dengan proses atau tahapan berpemilunya. Kalau kita kaitkan, maka kemudian yang terjadi adalah pidana ini kan harus substantif. Akhirnya begitu, karena dikejar target, ya yang paling gampang adalah tidak cukup bukti. Karena dikejar target kan, karena itu untuk pengadilan pidana, tidak usah libatkan Bawaslu, tidak usah libatkan institusi pemilu yang ada. Okay. Silahkan saja selesaikan dalam proses penegakan hukum biasa. Tetapi untuk sengketa, ya inilah yang kemudian bisa diselesaikan di pengadilan khusus, baik itu pengadilan khusus itu seperti kita pahami selama ini atau lembaga khusus kalau pendekatannya out of the court. Contoh misalnya beginilah, paling gampang saya katakan, money politics, ya kan? Money politics tersebut bisa didekati dari 2 aspek. 1 aspek pidana, 2 aspek administrasi berpemilu. Jadi dua-duanya bisa maju, bisa dimajukan ke pengadilan pidananya, yaitu ujungnya hukuman penjara atau denda, bisa dimajukan ke pengadilan khusus pemilu ini ujungnya diskualifikasi. Kan begitu. Okay. Tetapi dua hal ini tidak saling berkaitan. Misalnya, dan tidak ada kemungkinan overlapping antara lembaga-lembaga yang menangani. Iya, kalaupun terjadi perbedaan misalnya putusan, ini mengatakan terbukti ini tidak, ya itu urusan masing-masing lembaga. Tapi yang jelas adalah hukumannya itu dibatasi. Sana hukuman badan, ini adalah hukuman diskualifikasi maksimal. Baik, saya ke Pak Pramono. Pak, apakah dengan masukan-masukan ini kemudian akan dipikirkan oleh KPU akan seperti apa kemudian arah wacana pembentukan pengadilan khusus ini? Ya, sebenarnya pertanyaannya salah alamat, Mbak. Sebenarnya pertanyaannya itu diarahkannya ke Pak Baidowi dan kawan-kawan. Tetapi KPU harus melihat ada masukan-masukan karena seperti ini, kemudian KPU kemudian membuat lagi ataupun merumuskan ini untuk sebelum dimajukan ke DPR pastinya. Ya, saya kira kita penting untuk terus mendiskusikan ini. Bagian dari bagaimana kita menata struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya struktur kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu begitu. Selama 20 tahun ini kan kita masih banyak trial, sebagian error. Misalnya kayak penyelesaian sengketa hasil pilkada saja, itu kan pernah ditangani oleh MK, lalu kemudian MK nggak mau, lalu kemudian kembali ke MK lagi. Jadi ini bagian dari upaya kita terus untuk mencoba mencari struktur kelembagaan, desain kelembagaan yang lebih memenuhi rasa keadilan. Kalau jadi saya kira soal peradilan ini perlu kita terus diskusikan lebih dahulu. Oke, dan kalaupun misalnya tidak disetujui mungkin di DPR ataupun hasil diskusi ini usulan KPU atau wacana KPU untuk adanya peradilan khusus ini, lantas
KPU menganggap dengan yang ada sekarang ini masih bisa dioptimalkan, karena kalau tadi menurut dari Bang Refli sebenarnya persoalannya adalah persoalan integritas. Ya, saya kira memang ada kontribusi dari banyak lembaga kalau dengan desain yang ada sekarang. Bawaslu tentu punya kontribusi yang sangat besar, lalu kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung. Jadi baik dalam pilkada maupun pemilu, termasuk di dalamnya DKPP dan Mahkamah Konstitusi, saya kira sepanjang tadi kata Bung Refli Harun, integritas dari para penyelenggara di dalamnya itu bisa dijamin, maka sebenarnya tidak ada problem. Oke, baik. Terima kasih Pak Pramono sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk Berita 1. Ya, dan kita nanti masih akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, kita sudah berada di segmen terakhir. Jadi kalau tadi kita berbicara dari dua segmen bahwa ada persoalan integritas dan juga kapasitas. Nah, apakah
Ini sebenarnya masih, Pak Baidowi percaya ini masih bisa diselesaikan tanpa ada pembentukan peradilan baru? Ya, kita kan bicara atas nama undang-undang. Selagi undang-undangnya masih seperti itu yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017, ya peradilan pemilu tidak akan pernah ada gitu. Karena sudah diatur di sini untuk dimasukkan ke salah satu lembaga peradilan. Problemnya memang ini sebenarnya ketika persoalan lembaga yang menangani itu begitu banyak sampai tingkat kabupaten kota, dalam hal ini terjadinya Bawaslu secara permanen, terus terang saja di internal pansus dulu saya termasuk orang yang tidak setuju gitu Bawaslu itu permanen, karena desain pemilu kita ke depan ketika terjadi pilkada serentak dan juga pemilunya nanti bisa serentak, maka kebanyakan nganggurnya lembaga-lembaga pemilu yang permanen di tingkat kabupaten. Bahkan ada usul yang cukup ekstrim waktu itu dari salah satu teman pansus, ke depan kalaupun perlu KPU pun di tingkat kabupaten kota ad hoc. Toh urusannya setelah pemilu apa? Paling pilkada. Kalau pilkada dan pemilunya bisa serentak, apalagi kan gitu. Soal PAW, ngurus PAW, soal pendidikan politik itu kan bisa dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi. Oke, bahkan seperti ketika itu, dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang akan bersamaan tahun depan ini juga tidak akan menambah atau tidak akan overload sebenarnya lembaga-lembaga ini dalam menangani kasus-kasus perselisihan yang muncul. Ya, nanti kan yang numpuk itu biasanya di Mahkamah Konstitusi, ya, karena itulah muara dari semua persoalan hasil. Tetapi tahun 2014 juga banyak sengketa yang masuk ke MK, sengketa hasil. Kalaupun nanti ada pemilunya serentak, yang sudah ada itu ketambahan satu perkara Pilpres. Itu saja kalau di MK. Besar kecilnya perkara yang masuk, kita nggak bisa menghitung sekarang ya. Tapi berdasarkan pengalaman, toh perkara yang masuk ke MK itu tidak hanya satu, tapi memang banyak karena melibatkan banyak orang peserta pemilu. Gitu. Oke, Bang Refli. Iya. Saya prediksi di MK akan banyak kasus ya. Tidak hanya karena pengadilan di tingkat bawah itu tidak efektif atau Bawaslu tidak efektif, tidak. Karena kecurangannya itu terjadi setelah proses penghitungan suara. Oke. Yang itu tidak direkam, sempat ya dalam proses rekapitulasi. Terekam di tingkat tidak bawah. Sempat dibawa ke institusi seperti Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga orang mengatakan, mengapain kita bawa ke Bawaslu lagi, kita bawa ke Petun lagi, sekalian saja bawa ke MK. Nah, kita tahu bahwa proses kita, sistem kita kan proporsional terbuka. Perbedaan satu suara saja itu bisa membuat orang terpilih atau tidak. Sehingga tidak heran 2014 itu ada 903 perkara di MK. Padahal 2004 pertama kali itu ada MK itu cuma 273. Selanjutnya kira-kira 670-an. Lalu melonjak 903. Okay. Nah, saya perkirakan untuk 2019 nanti itu akan banyak juga, jangannya lebih dari 1000 perkara. Kenapa begitu? Tadi sekali lagi, karena kecurangan itu adanya di akhir. Tapi tetap terutama, butuh peradilan khusus apa tidak? Kalau jadinya dalam konteks ini tidak, tetap ada masih bisa diselesaikan butuh, di sana. Bukan, tidak butuh peradilan khusus lagi, karena kenapa? Sudah hasil. Oke. Okay. Karena sudah hasil, kalau hasil kan itu otoritasnya MK. MK. Ya. Nah, jadi problem kita yang terbesar adalah menurut saya adalah memang bagaimana berpemilu secara luber dan jurdil itu. Oke. Dan ini menurut saya tugas kita semua ya, tugas semua stakeholders pemilu untuk memastikan bahwa proses berpemilu ini benar. Kalau proses berpemilunya itu tidak benar, mau pengadilan khusus pemilu, mau apa dan lain sebagainya, sengketa akan banyak. Kasus pelanggaran akan banyak karena memang orang kemudian mencari kursi dengan cara melanggar. Oke, dan itulah ya, PR besar ya sebenarnya, berpemilu dengan jujur dan benar. Terima kasih ya, Pak Baidowi, terima kasih juga ya, Bang Refli sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran serta kritik kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini undur diri. Terima kasih dan salam.